Wah, ada kutilang guys. Kelihatannya dia lagi angkreng. Tenang banget dia. Kalian bisa lihat kan? Itu dia, ada di sela-sela buah pisang. Wah, kutilangnya kabur, guys. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore hari ini saya bolang lagi di area persawahan. Fokus saya itu di pohon pisang, guys. Soalnya 3 hari yang lalu saya itu bolang. Ya, di pohon pisang dapat kutilang. Waktu itu telurnya satu. Baru satu, guys, telurnya. Nah, sekarang ini sudah 2 hari saya gak bolang. Nah, sekarang saya mencoba bolang lagi dan alhamdulillah ketemu burung kutilang yang lagi angkreng di pohon pisang juga, guys. Wah, ini musimnya ini. Tadi mboknya, induknya angkreng, saya dekati, wah, ternyata terbang. Ya udah, kita intip aja ya, guys ya. Kita intip, guys. Sarangnya. Kira-kira ada apanya ya? Ternyata baru telur, guys. Ya, pantas aja induknya itu tadi angkrem. Ternyata masih telur. Oke, kita tinggal saja. Oke, guys, dapat lagi sarang burung kutilang di buah pisang. Itu di belakang saya itu. Oke, guys, langsung saja kita intip ya. Kita intip, guys. Wah, kosong, guys. Belum beruntung. Nah, guys, ini adalah menu makanan sehari-hari kutilang liar ya. Lihat ini, guys. Tuh, ini buah pisang milik orang yang sudah matang dan ini dijadikan menu makanan tiap hari oleh pisang-pisang. Oleh para kutilang, guys. Loh, ini masih baru ya, ini ya. Masih baru dimakan, guys. Kelihatan bekas paruhnya ini. Loh. Dan di sini banyak sekali pisang-pisang seperti ini yang dijadikan bahan makanan oleh kutilang liar, guys. Oke, guys. Akhirnya dapat lagi, guys. Di pohon pisang lagi. Mari kita intip. Kosong ya. Kayaknya baru buat itu. Masih awur-awuran. Belum terbentuk sempurna. Ya, kita cari yang lain aja dah. Oke. Guys, ini saya lagi sama anak saya ini. Lagi terheran-heran dia lihat burung ini. Wah,
Ini kutilang mas saya ini. Ini belum ada namanya, guys. Kira-kira ada masukan nggak ini dikasih nama apa anak kutilang mas saya ini, guys? Wih. Yang punya usulan nama bagus untuk kutilang mas saya ini, silahkan komen di bawah, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, guys, setelah ini kita lanjut bolang lagi, guys, ke tempat yang berbeda, cari sarang burung lain yang ada di pohon pisang. Oke, oke, guys, saya sudah di lokasi. Ini baru saja saya datang, langsung ketemu induknya lagi angkrem. Ini adalah sarang burung perkutut, guys, di belakang saya ini, guys. Kalau kemarin kutilang, sekarang waktunya burung perkutut. Memang burung perkutut itu suka di pohon pisang ya, kalau nggak ada tanaman-tanaman lain di sampingnya. Ya, kalau ada pisang ya pisang, nyaman dia di sana. Oke, guys, kita intip. Ternyata ada telurnya dua. Oke, guys, kita lanjut cari lagi. Mantap. Nah, beberapa waktu kemudian setelah saya muter-muter, saya akhirnya menemukan sebuah kejutan, guys, di mana saya menemukan sepasang induk burung kutilang yang sedang heboh sekali, guys. Di mana seekor indukan burung kutilang itu sedang membawa makanan, seekor capung yang ada di paruhnya. Wah, mungkin ini akan digunakan untuk meloloh anaknya ini. Wah, ketepaan sekali, guys. Keberuntungan sekali buat saya. Guys, saya beruntung sekali, guys. Saya baru saja lihat burung kutilang, sepasang indukan burung kutilang yang tadi itu saya tahu itu bawa loloan dia, seekor capung. Jadi indukan kutilang itu membawa loloan dan berisik sekali. Ternyata setelah saya amati dari jauh, si indukan burung kutilang itu meloloh anaknya, guys. Wah, ini kebetulan sekali ini. Tempatnya ada di belakang saya ini. Diloloh capung, guys. Bukan buah-buahan atau yang lainnya. Oh, ini induknya masih di belakang saya ini. Masih muter-muter. Langsung saja kita intip ya sarangnya. Sarangnya agak tinggi, guys, ternyata. Di pohon pisang juga. Tapi sarangnya agak tinggi. Mantap. Nah, guys, bisa dilihat ini adalah sepasang indukan burung kutilang yang dari tadi nungguin saya, guys. Soalnya saya ada di dekat sarangnya. Maka dari itu kutilang ini ya nungguin anaknya. Takut anaknya diambil atau terganggu. Oke, guys, mari kita lihat sarangnya, guys. Nah, itu, guys, posisinya ada di pohon pisang paling atas itu.
tadi saya lihat di situ ada induknya bawa capung lalu meloloh. Sayang saya telat merekamnya, guys. Tadi induknya di sana bawa capung terus meloloh anaknya yang ada di pohon pisang, di buah pisang itu, guys. Tapi gak terlihat ya sarangnya. Sarangnya ada di atas saya, guys. Wah, tinggi sekali ini. Ini kalau nggak pakai getek ya nggak bisa ini. Kita cari getek dulu ya. Kita sambung dengan tongsis nanti. Terus kita lihat, guys, anakannya. Oke, guys, ini geteknya, tongsisnya sudah saya sambung sama getek panjang ini. Loh, itu induknya, guys. Nungguin dari saya. Nungguin dari tadi. Nungguin saya dari tadi, guys. Ya. Oke, guys, sudah siap geteknya. Kita langsung intip ya. Wah, ada anaknya dua, guys, sudah besar-besar. Wah, itu sudah siap terbang itu mungkin itu. Mungkin dua hari yang akan datang mungkin sudah hilang itu anaknya itu. Sudah terbang. Anaknya dua. Loh. Loh, itu induknya. Induknya datang terus, guys. Wah, wah, wah. Sudah besar ternyata, guys. Oke, guys, ini mungkin yang terakhir. Setelah ini saya pulang. Saya lagi-lagi menemukan sarang burung kutilang di pohon pisang, di buah pisang. Wah, 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 wah. Beruntung sekali saya kali ini, guys. Dapat banyak sarang di pohon pisang. Langsung saja kita intip, guys. Nah, guys, itu sarang terakhir kita. Setelah ini kita pulang. Mungkin kalau saya nyari lagi lebih teliti dan agak lama, mungkin ya dapat banyak lagi. Tapi saya sudah pegel, jadi ya kita pulang aja. Oke, guys, sekian dari saya. See you next video. Wassalamualaikum.